Adik, kamu lari ke sana. Suatu saat kakak akan menyusulmu. Cepat lari. Kasihan sekali anak muda ini. Sudah lama sepertinya siluman memasuki tubuhnya. Kau harus obati. Mari cepat. Ayo. Kau ketolong kakek. Saya akan mengobatimu. Aku akan mencari obat-obatan untuk mengobati anak ini. Sudah terlalu banyak pengaruh iblis harimau itu masuk ke tubuhnya. Aku telah mendapatkan daun ini. Semoga ini dapat menyembuhkan lukanya. Sebaiknya aku sadarkan dulu anak ini. Bangun anak muda. Ini gimana Pak? Kamu ada di rumah saya. Nama saya Aki Kumbang, penguasa hutan ini. Kenapa saya bisa seperti ini Pak? Kamu kena kutukan akibat perbuatan keluargamu yang telah membunuh harimau piaraan penunggu hutan ini. Tapi kamu tenang. Kamu tetap di sini. Saya akan mengobati luka kamu dan kutukan itu. Karena hanya kamu sendiri yang bisa menghilangkan kutukan itu. Sekarang kamu ikut saya. Kamu harus dimandikan. Kamu telah berangsur-angsur sudah telah sembuh. Sebentar lagi saya akan menghilangkan pengaruh siluman harimau di tubuhmu. Iya Ki, terima kasih banyak Ki. Mari duduk dulu. Ki, saya mau bertanya, kenapa saya dikutuk setengah manusia, setengah harimau? Apa salah saya, Ki? Sebenarnya, kutukan itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Ini semua ulah kakakmu Mardian.
sudah siang gini kita belum dapat juga buruan. Iya pak, belum ada mangsa satupun. Ya udah kita lanjut ke perjalanan kita, siapa tahu di sana ada. Ayo. Sama saya itu jangan takut. Jangankan harimau, di demit hutan ini pun kalau ada saya tembak. Yes, jangan sampai apa, ini tuh hutan, bukan kampung. Hah? Itu siapa Aki? Kenapa Aki menghalangi jalan kami? Jumawa kamu. Kamu sompral. Kamu telah membunuh harimau di sini. Kamu akan menerima hukuman. Salah satu saudaramu akan menjadi siluman harimau karena perbuatanmu yang tidak tahu aturan. Allah, banyak omong, sekalian aja Aki saya tembak. Dasar demit. Ya pak, demitnya sudah tidak ada. Kalian akan menanggung akibatnya. Kamu akan menjadi kutuk oleh kutukan harimau. Pak, tempat ini sepertinya sudah tidak aman. Iya, kita pulang. Hingga kutukan itu menempel kepada dirimu. Harusnya kakakmu datang ke sini bersamamu untuk meminta maaf kepada siluman harimau. Tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Saya akan menyelamatkan kamu asal kamu turutin apa kata-kata saya. Kamu jaga hutan ini selama beberapa bulan kamu di sini. Maka dengan sendirinya kutukan harimau itu akan hilang di tubuhmu. Kau akan menjadi manusia seutuhnya lagi. Baik, Ki. Sekarang kita bersiap-siap untuk mencari syarat-syarat pengobatannya. Ayo. Aduh, pada kemana nih? Gue tungguin dari tadi di sini belum datang juga nih anak buah. Bos, sudah saya tebang semua ini. Bagus kerja kalian. Tinggal di area sini, bos. Bagus-bagus kerja kalian. Saya pengen semua ratakan tempat ini dengan tanah. Siap, bos. Tapi ingat, jangan sampai ada warga yang tahu kalau kita menebang pohon di sini. Siap, bos. Semua akan kami laksanakan sesuai rencana. Bos, apa bos dengar suara harimau, bos? Ya, saya dengar. Udah, kalian jangan panik. Biar saya yang duluan. Mana harimau? Kalian jangan rusak hutan ini. Pergi kalian. Bangsat, pergi harimau. Gue takut sama kamu. Awas. Waduh kalian, kejar! Ya bos. Thank you.
lama. Habisi dia. Beraninya ya. Udah pernah takut gue sama mencari mau. Hentikan. Ya bukan lawan. Aku lawan. Ya ada hutan ini. Banyak manusia harimau. Ampunilah saya, Ki. Saya sudah banyak dosa, Ki. Tolong saya. Sembuhkan adik saya, Ki. Tolong, Ki. Baik. Saya akan menyembuhkan adikku. Dudukkan adikku. Balikkan matanya. Adikmu sudah sembuh. Kembalilah kalian ke desa. Terima kasih, Ki. Ayo kita pulang. Kami pulang dulu, Ki. I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No.